Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cat lover Pekanbaru. Salam cat lover di seluruh dunia. Berjumpa lagi bersama Om Hari Grooming Kucing Pekanbaru. Seperti di video-video sebelumnya, Om Hari akan berbagi cerita seputar kesehatan kucing dan pengalaman Om Hari menghadapi beberapa ras-ras kucing yang Om grooming. Jago Kimpoi, Omar dari Palembang. Sek. Ini siapa BSH ini? BSH Gumi. Siapa? Gumi. Gumi? Gumi, Gumi. Gumi. Permen Gumi ini. Kece banget. Berapa juta kamu nak? Oke, cat lover. Kita bisa lihat tadi. Di sini ada satu pejantan Persia eksotik dan dua betina indukan Persia eksotik dan satu kitten betina British Shorthair. Cecil, anaknya no name, Cecil. Kayaknya anaknya EXO juga ya? Iya. Ini yang ibu kehilangan anak nih? Hah? Yang ibu kehilangan anak nih siapa namanya? Oke, cat lover, alhamdulillah. Omar sudah selesai mandi sama Om Hari. Omar sangat nurut banget dimandiin, nggak heboh, nggak rese, dan ganteng banget. Inilah Omar, si pejantan tangguh Persia eksotik di rumah ini. Seperti biasa, setiap pejantan tangguh kebiasaannya adalah kencing sembarangan. Oke, jadi kalau kucing jantannya ganteng suka kencing sembarangan, harusnya cat lover bersyukur, artinya si jantan jago kawin. Kita cek kupingnya, bersih, sangat bersih untuk seukuran Persia eksotik yang biasanya sangat bermasalah dengan kondisi kuping. Tapi untuk Omar terkecuali, Omar kupingnya sehat. Cat lover, perkenalkan ini adalah Oyen yang ditemukan dalam umur belum 1 bulan, kakinya luka dan putus, mungkin kena bully oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang psikopat, benci dengan namanya kucing. Dan alhamdulillah Ayan dirawat oleh manusia yang sangat berhati malaikat, sehingga Ayan sekarang sudah besar. Walaupun kakinya 3, tapi Ayan sangat semangat, semangat gaul. Hai Luna, ini adalah artis di rumah ini, Luna Maya. Dan mereka sudah mandi semuanya, sudah boleh masuk kamar, dan kamarnya juga sudah dibersihkan. Mereka saling menyapa satu sama lain. Ini adalah hari pertama mereka di Pekanbaru. Mereka tadinya di Palembang karena ownernya pindah tugas ke Pekanbaru. Sekarang artinya ini adalah lingkungan baru bagi mereka-mereka semua. Selamat datang di Pekanbaru. Gracias.
desa di Sorea. Uji ya, uji ke mana? Iya. Ada apa uji? Hah? Iya, untuk anak-anak. Kamu mau kemana, Omar? Itu namanya kamera. Thank you.